Baiklah, saudara, mengenai tiga pekerja resort di Kuala Terengganu yang ditemui semalam selepas dilaporkan hilang selamat tiba di JT Ibu Pejabat Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Terengganu pada pukul 8.45 minit pagi tadi. Dan mereka dibawa pulang oleh kapal maritim Pekan dari Pelantar Minyak Bunga Orkid milik Petronas sehingga ke Muara Kuala Terengganu sebelum berpindah menaiki bot APMM menuju ke JT. Ketibaan Fauzi Muhammad 40 tahun, Muhammad Firdaus Muhammad Awaluddin 25 tahun dan Muhammad Hafiz Abdul Rahim 22 tahun dijemput pengarah APMM Terengganu Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli bersama timbalan Ketua Pengarah Pengurusan APMM Muhammad Yusof Aman dan pihak majikan mereka serta beberapa ahli keluarga. Oh, mula-mula kalau dah perasaan rosak macam-macam fikiran kan, sebab dengan gelombang lagi, keadaan kita orang lagi. Masa kita orang fikir nak selamatkan diri kan, tapi nak macam mana, nak safety pun dah tak boleh. Dekat dalam tu pun apa yang ada, minyak je, makanan pun semua je ada. Lepas tu mula-mula satu bot lah, satu enjin je okey. Lepas tu bila mari ombak lain, enjin sebelah lagi jadi masalah. Tu yang kita orang terus hanyut. Harinya kepak. Tapi di usia dia orang yang mencari ni, semua saya nampak. Semua saya panggil, tapi satu pun tak nampak saya. Itu lah. Okay, nampak apa? Kapal Nabi mating. Mating kecil dari ketel. Bok-bok korel, bok-bok pelacung tu keluar cari. Polis juga yang keluar cari. Lepas tu, mana lagi? Bok-bok nelayan saya panggil. Semua bok saya panggil. Semua panggil je. Chopper. Ketiga-tiga pekerja resort ini dilaporkan hilang selepas mereka tidak tiba di resort Pulau Tenggol untuk menghantar bekalan makanan dan keperluan setelah berlepas dari jeti Kampung Raja Wali, Pulau Serai kira-kira pukul 12.30 hari Rabu lalu. Mereka bagaimanapun ditemui selamat oleh nelayan Thailand. Menurut mangsa, Fauzi Muhammad dan Muhammad Firdaus ada di antara mereka yang tidak tidur sepanjang 4 hari terkandas di lautan disebabkan kerosakan enjin bot.